Halo semuanya, welcome back to my channel. Baik teman, di video kali ini kita akan membahas lagi ya, gimana sih cara menghubungkan yaitu iPhone ke Smart TV. Nah teman, ini dia ya, kita bisa sambil main game dan juga terhubung ke Smart TV ya. Itu teman-teman ya. Nah teman, bagaimana caranya? Kita langsung aja masuk ke caranya. Let's go. Oke, nah teman-teman, kita harus menonton dulu satu aplikasi di TV Android kita. Nah teman, ini dia aplikasinya. Nah, silakan dulu masuk ke Play Store ya. Ini Play Store. Nah, silakan cari di sini yang namanya Passcase ya. Passcase, ini dia. Nah, teman, ini dia Passcase TV. Ya, teman, ini dia paling pertama ini ya. Silahkan dulu ini install ya di Smart TV-nya. Nah, setelah nanti saya install, silahkan buka aja. Nah, teman, tampilannya seperti ini ya. Jadi kita langsung buka aja untuk iPhone kita. Dan teman-teman, ini saya perlu sampaikan ya, ini harus sama dengan WiFi yang sama ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, itu silakan dulu masuk ke sini, ke sini, dan pilih teman-teman ini ya, pilih yang ini, yang ini. Nah, dia akan langsung nampak teman untuk iPhone-nya ya. Teman, nanti kalau tidak nampak teman, silakan sih teman, wah seperti ini. Ini kan untuk lokal seperti media. Ini untuk Android ya, silakan pilih sini untuk iPhone Share. Nah, silakan okekan, dan dia langsung teman seperti ini ya. Klik di sini dan langsung muncul seperti ini. Silakan hubungkan. Nah, teman, dia langsung terhubung ya. Oke, TV dengan handphone sudah sama ya. Langsung kita teman aja buka apa yang ingin kita cashkan ke Smart TV kita, misalnya teman video ya, video. Teman, ini dia video. Teman, dia nampak ya teman di TV ini ya. Nah teman, itu lagi, kita buka lagi video yang lain. Teman, ini dia. Teman, itu dia ya. Nah, teman, yang paling seru teman ya, yang paling seru itu kita bisa sambil bermain game teman ya. Ini dia gamenya, Mobile Legends ya. Nah teman, dia sama ya dengan yang di TV. Nah teman, selamat mencoba ya, semoga video ini bermanfaat dan juga membantu. Berjumpa di tutorial berikutnya.